Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail dan kita telah pun tiba pada penghujung tahun 2018 dan kami di Amans ingin menobatkan beberapa projek terbaik yang telah dilancarkan pada tahun ini. Jadi dalam video ini, kami akan menyeraikan telefon terbaik ini berdasarkan kelas iaitu telefon kelas permulaan, telefon kelas pertengahan dan telefon berkelas flagship. Di dalam setiap kelas ini juga, kami memecahkannya lagi kepada beberapa bahagian bagi memudahkan penilaian peranti terbaik ini. Sebelum itu, syarat pemilihan telefon terbaik di Malaysia dalam video ini mestilah ia dilancarkan pada tahun ini, dijual secara rasmi di Malaysia dan harga mengikut harga rasmi terkini yang dikeluarkan oleh pengeluar dan bukan mengikut harga import set atau harga yang telah dikeluarkan oleh kedai. Untuk kriteria telefon terbaik pula, kami memilih telefon terbaik ini berdasarkan kemampuan untuk memberi penawaran paling seimbang dari segi kesemua aspek, dapat memberi jangka hayat peranti yang lama untuk kegunaan jangka masa panjang, manakala fungsi ekstra pula dapat memberi nilai tambahan kepada pemilihan peranti terbaik ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia senarai telefon terbaik 2018 yang anda boleh dapati di Malaysia. Jadi untuk telefon terbaik pertama yang kita akan lihat ialah telefon kelas permulaan asas terbaik. Di dalam kelas ini, terdapat 4 calon yang layak bertanding namun hanya 3 sahaja yang akan dipilih sebagai telefon terbaik. Jadi untuk itu, kami telah memilih Xiaomi Redmi 6A berada di tempat ketiga, Vivo Y81i di tempat kedua dan Realme C1 sebagai telefon terbaik untuk segmen ini. Kami memilih Xiaomi Redmi 6A kerana ia dijana chip 12nm Helio A22, menawarkan antara muka MIUI 10 yang pantas dan mempunyai kupaian kamera yang baik. Untuk Vivo Y81i pula, kami memilihnya kerana ia turut dijana chip Helio A22 namun mempunyai skrin yang besar dan hadir dengan rekaan yang menarik. Dan untuk Realme C1, kami memilihnya kerana ia dijana chip 8 teras, mempunyai skrin yang besar dan turut hadir dengan rekaan yang menarik. Ia juga salah satunya telefon dalam segmen ini yang mempunyai sokongan dual camera selain didatangkan dengan bateri berkapasiti 4230mAh. Untuk telefon kelas permulaan terbaik, terdapat 4 calon juga yang layak bertanding namun hanya 3 telefon yang akan dipilih. Jadi untuk itu, kami telah memilih Xiaomi Redmi 6 berada di tempat ketiga, Vivo View 2 Plus di tempat kedua dan Realme 2 sebagai telefon terbaik untuk segmen ini. Kami memilih Xiaomi Redmi 6 kerana ia dijana dengan chip 12nm Helio P22, menawarkan antara muka MIUI 10 yang pantas dan mempunyai kupaian kamera yang baik. Bagi Vivo View 2 Plus, kami memilihnya kerana ia dijana dengan chip Snapdragon 450, mempunyai kapasiti bateri 4000mAh, hadir dengan rekaan yang menarik dan menawarkan kupaian rakaman video yang stabil. Manakala untuk Realme 2, kami memilih peranti ini kerana ia turut dijana dengan chip Snapdragon 450 namun hadir dengan kapasiti bateri yang lebih besar. Ia juga menawarkan rekaan yang lebih menarik, sokongan imbasan wajah yang lebih pantas bersama kupaian penggambaran yang lebih baik. Jadi kita telah selesai melihat segmen telefon kelas permulaan terbaik dan kita akan beralih pula ke segmen telefon kelas pertengahan terbaik. Untuk segmen telefon kelas pertengahan permulaan terbaik, terdapat 8 telefon yang telah disenaraikan namun kami telah memutuskan Realme 2 Pro berada di tempat ketiga, Asus Zenfone Max Pro M2 di tempat kedua dan Honor AX sebagai telefon terbaik untuk segmen ini. Kami memilih Realme 2 Pro kerana ia dijana dengan chip Snapdragon 660, mempunyai rekaan takuk yang kecil selain menawarkan variasi 8GB RAM paling murah di pasaran. Bagi Asus Zenfone Max Pro M2 pula, kami memilihnya kerana ia turut dijana dengan chip Snapdragon 660 namun hadir dengan kapasiti bateri 5000mAh selain dijana dengan tampilan Android asli. Untuk Honor AX pula, kami memilih peranti ini kerana ia menawarkan storan 128GB paling murah di pasaran dan hadir dengan skrin sebesar 6.5 inci. Ia juga menampilkan fungsi penggambaran Night Mode, seumpama mode penggambaran pada Huawei Mate 20 Pro, di samping menawarkan fungsi 4D Gaming untuk sokongan getaran yang imersif ketika memainkan permainan. Untuk segmen kelas pertengahan terbaik, ia terdapat 10 pencalonan namun kami telah memutuskan Oppo F9 berada di tempat ketiga, Asus Zenfone 5 berada di tempat kedua dan Samsung Galaxy S7 2018 sebagai telefon terbaik untuk segmen kelas pertengahan ini. Kami memilih Oppo F9 kerana ia mempunyai memori 6GB RAM, sokongan penjelasan pantas VOOC dan hadir dengan kamera hadapan yang terbaik untuk kelasnya. Bagi Asus Zenfone 5, kami memilihnya kerana ia menyajikan dual camera dengan kebolehan wide angle dan OIS, menawarkan sokongan NFC, hadir dengan sambungan USB-C dan menawarkan pembesar suara berasaskan stereo.
Untuk Samsung Galaxy S7 2018 pula, kami memilih peranti ini kerana ia mempunyai fungsi yang padat seperti kehadiran skrin Super AMOLED dan mempunyai sistem tri-camera yang baik. Ia juga menampilkan storan sebesar 128GB, hadir dengan fungsi Samsung Pay dan menawarkan fungsi Dolby Atmos untuk sokongan audio yang lebih imersif. Untuk segmen kelas pertengahan atas terbaik, ia terdapat 7 pencalonan. Namun kami telah memutuskan Samsung Galaxy AX Star berada di tempat ketiga, Vivo V11 di tempat kedua dan Oppo R17 Pro sebagai telefon terbaik untuk segmen ini. Kami memilih Samsung Galaxy AX Star kerana ia hadir dengan skrin Super AMOLED, menawarkan hasil penggambaran yang baik dan menawarkan fungsi Samsung Pay. Bagi Vivo V11, kami memilihnya kerana ia mempunyai skrin AMOLED, sokongan pengimbas jari di bahagian bawah skrin, menawarkan sistem pencasan pantas 18W dan hadir dengan storan dalaman 128GB. Untuk Oppo R17 Pro pula, kami memilih peranti ini kerana ia dijana dengan chip Snapdragon 710, hadir dengan pengimbas jari di bahagian bawah skrin dan didatangkan dengan memori 8GB RAM. Ia juga membawakan skrin AMOLED, sokongan tri-camera yang baik bersama fungsi pencasan pantas Super VOOC 50W. Jadi kita telah selesai melihat segmen telefon kelas pertengahan terbaik dan kita akan beralih pula ke segmen telefon flagship terbaik. Untuk segmen telefon flagship permulaan terbaik, ia terdapat 4 pencalonan. Namun kami telah memutuskan Honor 10 berada di tempat ketiga, Honor Play di tempat kedua dan tentunya Pocophone F1 sebagai telefon terbaik untuk segmen ini. Kami memilih Honor 10 kerana ia membawakan rekaan yang menawan, hadir dengan pengimbas cap jari ultrasonic dan menawarkan storan dalaman 128GB. Bagi Honor Play, kami memilihnya kerana ia membawa skrin sebesar 6.3 inci, kapasiti bateri 3750mAh dan menawarkan slot card microSD. Dan untuk Pocophone F1, kami memilih peranti ini kerana ia dijana dengan chip Snapdragon 845, mempunyai kapasiti bateri 4000mAh dan turut menawarkan slot card microSD. Ia juga menyajikan pembesar suara stereo, fungsi imbasan wajah berasaskan inframerah dan menyokong fungsi menyiasat pantas Quick Charge 4+. Untuk telefon flagship pertengahan terbaik, ia terdapat 6 pencalonan namun kami telah memutuskan siri Xiaomi Mi 8 berada di tempat ketiga, Asus Zenfone 5G di tempat kedua dan iPhone XR sebagai telefon terbaik untuk segmen ini. Kami memilih siri Xiaomi Mi 8 kerana ia mempunyai skrin AMOLED, sokongan kamera telefoto, fungsi dual GPS dan menawarkan sokongan imbasan wajah berasaskan inframerah. Bagi Asus Zenfone 5G, kami memilihnya kerana ia mempunyai sokongan kamera wide angle, hadir dengan pembesar suara stereo, menawarkan bicu audio 3.5mm dan didatangkan dengan slot card microSD. Untuk iPhone XR pula, kami memilih peranti ini kerana ia dijana dengan chip Apple A12 Bionic yang sangat pantas, menawarkan ketahanan bateri yang lama dan didatangkan dengan pembesar suara stereo yang lantang. Ia juga menawarkan ketahanan air IP67, sokongan pencasan tanpa wayar dan hadir dengan sistem Face ID generasi kedua. Akhir sekali, untuk telefon terbaik 2018, ia terdapat 12 pencalonan namun kami telah memutuskan siri iPhone XS berada di tempat ketiga, Samsung Galaxy Note 9 di tempat kedua dan Huawei Mate 20 Pro dari siri Huawei Mate 20 sebagai telefon terbaik untuk tahun ini. Kami memilih iPhone XS dan iPhone XS Max kerana ia dijana dengan chip Apple A12 Bionic yang sangat pantas, mempunyai sistem Face ID dan hadir dengan pembesar suara stereo yang lantang. Ia juga mempunyai ketahanan air IP68, sokongan pencasan tanpa wayar dan membawakan kamera telefoto dengan keupayaan Smart HDR. Bagi Samsung Galaxy Note 9, kami memilihnya kerana ia mempunyai skrin Super AMOLED yang terang, fungsi pencasan tanpa wayar dan turut mempunyai ketahanan air IP68. Ia juga mengekalkan bicu audio 3.5mm, hadir dengan fungsi Samsung Pay dan menawarkan S Pen untuk sokongan stylus. Dan untuk Huawei Mate 20 Pro pula, kami memilih peranti ini kerana ia padat dengan teknologi baru seperti penggunaan chip 7nm, High Silicon Kirin 980, mempunyai sistem tri-camera yang cukup praktikal dan hadir dengan fungsi pengimbas cap jari di bahagian bawah skrin. Ia juga mempunyai ketahanan air IP68, sokongan pencasan tanpa wayar 15W dan sokongan pencasan pantas 40W. Jadi sebelum mengakhiri video ini dia kesemua telefon terbaik 2018 yang anda boleh dapati di Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan,
anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Selamat Tahun Baru 2019.